Kini kita cerita konstitusi. Pada akhirnya kelak, kata Tuan Rajiman Wedyodiningrat, pimpinan sidang PPKI, konstitusi dan negara ini harus terus hidup walau kita telah mati. Kita hidup lewat konstitusi yang kita ciptakan bersama, negara yang kita hidupkan demi semuanya. Inilah kisah mula konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya, untuk Indonesia Raya. Kita tahu, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Tetapi sejak tanggal 27 Desember 1949 di Indonesia berlaku konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku Undang-Undang Dasar Sementara. Jadi, kita memang punya banyak pengalaman soal konstitusi. Setelah melewati zaman genting, dekit presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Pada kurun waktu berikutnya, yaitu tahun 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kita tahu, konstitusi memang bukan mantra, juga bukan kitab suci. Ia merupakan konsensus bernegara, kata Bung Karno. Ia merupakan dokumen politik yang menjadi acuan berpemerintahan, panitia kemakmuran rakyat, kata Bung Hatta. Dalam sejarahnya, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dikenal oleh Jepang sebagai Dokuritsu Junpei Inkai adalah panitia yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya sudah dibentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pendirian badan ini sudah diumumkan oleh Harada pada tanggal 1 Maret 1945. Tetapi badan ini baru benar-benar diresmikan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang diketahui oleh Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat dengan Wakil Ketua Yosio, orang Jepang tentu saja, dan Raden Panji Suroso. Badan ini dibubarkan Jepang, lalu dibentuklah PPKI yang diresmikan pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan Ketua Bung Karno. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh Terauchi, seorang marsekal Jepang yang berada di kota Saigon. Memang agak ganjil, BPUPKI diisi orang-orang dengan latar belakang kecerdasan, ideologis, dan karya. Sedangkan PPKI diisi orang-orang berlatar kedaerahan dan sisa elit kerajaan yang masih ada. Tetapi itulah konsekuensi.
Pada awal berdirinya PPKI, keanggotaan terisi oleh Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dan 19 orang anggota lainnya hingga membentuk 21 anggota untuk formasi awal. Seiring waktu berjalan, PPKI bertambah lagi dengan 6 anggota baru, termasuk Ahmad Subarjo sebagai penasihat tanpa sepengetahuan Jepang, sehingga jumlah semuanya mencapai 27 orang. Tanggal 8 Agustus 1945, sebagai pimpinan PPKI yang baru, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wedjodiningrat diundang ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauji. Setelah itu, sejarah. Sidang-sidang terjadi. Perdebatan dan diskusi terhampar. Hal yang dibahas dan diubah dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945 adalah kata Mukodimah dikanti menjadi pembukaan. Sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dirubah menjadi pasal 29 sehingga berbunyi, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pada pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi, presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam, diganti menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. PPKI menjalani beberapa sidang, di antaranya sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang ini berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, lalu memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Tugas presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum dibentuknya Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sidang tanggal 19 adalah sidang yang berhasil membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara, membentuk pemerintahan daerah Indonesia yang dibagi menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo. Sementara sidang pada tanggal 22 Agustus berhasil membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Komite ini dibentuk berdasarkan pasal 4 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilantik serta mulai bertugas sejak tanggal 29 Agustus sampai dengan Februari 1950. KNIP merupakan badan pembantu presiden yang keanggotanya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah, termasuk mantan anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. KNIP ini diakui sebagai cikal bakal badan legislatif di Indonesia, sehingga tanggal pembentukannya diresmikan menjadi hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Lalu berhasil membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI. Ini adalah partai politik tertua di Indonesia. Indonesia dalam pengertian setelah merdeka. Partai ini didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 dengan nama Perserikatan Nasional Indonesia, dengan ketuanya pada saat itu adalah Cipto Mangunkusumo, Sartono, Ishak Cokro, Hadi Suryo, dan Sunaryo. Selanjutnya berhasil membentuk Badan Keamanan Rakyat. Pembentukan BKR bertujuan agar tidak memancing permusuhan dengan tentara asing di Indonesia. Anggota BKR adalah himpunan bekas anggota PETA, HEHO, Seinendan, Keibodan, dan para militer lainnya yang mendaftar. Cerita di atas adalah cerita tentang bernegara. Bernegara adalah berkonstitusi. Tanpa konstitusi, kita tak layak menyebut diri negara Indonesia. Bagaimana ide konstitusi yang paling inti? Adalah soal arsitekturnya, dasarnya, dan haluannya. Arsitekturnya adalah majelis atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR. Dasarnya tentu saja Pancasila. Dan haluannya adalah garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Tiap manusia bernilai karena ide dan gagasannya, bukan berapa uangnya
anak siapa, dan apa agamanya. Sebab ini adalah soal hidup bersama, sehingga harus berlaku adil, berlaku berdaulat, berlaku bermartabat, dan berlaku sejahtera bersama. Tentu bukan soal hidup berbasis SARA, sebab kita hidup di Indonesia, bukan di negara Arab, bukan di negara Cina, bukan di negara Amerika. Saat itu berkecamuk pertanyaan, ide apakah yang mampu mengimbangi oligarki politik penjajah? Apa solusi kita dari sandra oligarki ekonomi penjajah? Soekarno dalam pidato-pidatonya menegaskan bahwa solusinya adalah demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi atau menurut istilah Undang-Undang Dasar 1945 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi terpimpin bukanlah bentuk dari totalisme dan kediktatoran, bukan juga bentuk demokrasi liberal ala negara-negara barat, namun suatu sistem demokrasi yang sesuai dengan alamnya Indonesia. Demokrasi yang dijalankan dengan musyawarah dan dipimpin oleh kebijaksanaan atau wisdom. Dalam demokrasi ini, rumah besarnya bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini merupakan konsep bernegara dalam pencarian tiang-tiangnya setelah nilai, id, dasar dan cita-citanya ditemukan dan menjadi konsensus bersama. Menurut Supomo, pada tahun 1945, konsep Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang mana anggotanya terdiri atas seluruh wakil rakyat, seluruh wakil daerah, seluruh wakil golongan, dan seluruh wakil kerajaan atau kesultanan, adat dan cendekiawan. Konsep Majelis Permusyawaratan inilah yang akhirnya ditetapkan dalam sidang PPKI pada acara pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. MPR kemudian menjadi lembaga tertinggi negara yang bertugas menyusun tafsir konstitusi dalam Ipolexos Budhankam secara serius, masif, terukur, terencana, terstruktur, rasional, progresif, adaptif, dan menjaman. MPR kemudian diisi oleh tiga klaster yang mewakili tiga model pengisiannya, yaitu via keterpilihan atau pemilu, diperuntukkan untuk warga umum, via keterwakilan atau hikmah, diperuntukkan untuk suku, kerajaan, dan golongan atau profesi, serta via keterjerdasan atau modernitas untuk warga cendikia. Karenanya, dalam politik Pancasila diatur tentang kewajiban dan hak individu yang liberal, yang diselaskan dengan kewajiban dan hak komunal atau utusan golongan, plus kewajiban dan hak teritorial atau utusan daerah. Tentu saja jika hari ini cuma ada dua, liberal dan komunal, atau DPR dan DPD, maka politik kita sebenarnya adalah politik rabun konstitusi dan khianat cita-cita proklamasi. Karena itu, alasan kita menyusun MPR berdimensi konstitusi dengan membuat sistem trikameral atau tiga kamar adalah, pertama, untuk membangun mekanisme pengawasan dan keseimbangan, checks and balances. Kedua, untuk menghilangkan dominasi kelas tertentu dalam bernegara. Ketiga, untuk membentuk perwakilan yang mampu menampung kepentingan tertentu yang biasanya tidak terwakili secara substantif. Secara khusus, trikameralisme dapat digunakan untuk menjamin perwakilan yang memadai bagi semua wilayah dan kepentingan, keterpilihan atau pasar, kebijaksanaan atau kerajaan dan suku, serta kejeniusan atau sekolah dalam lembaga legislatif representatif. Ini adalah inti demokrasi terpimpin atau disebut demokrasi terkelola. Tentu ini istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi yang berbasis pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah guna menghasilkan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Demokrasi ini pernah juga menjadi bagian penting dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Sementara soal dasar sudah final, yaitu Pancasila. Sedang soal haluan, kini kita sedang mendiskusikannya kembali. Pertanyaannya adalah, mengapa kini kita butuh GBHN? Tentu saja jawabannya karena GBHN adalah alat untuk menampung partikular seluruh ide dan gagasan mereka agar tak paria dan merasa disia-sia. Hal yang bisa menjadi benih separatisme dan pemberontakan.
Kedua, GBN menjadi penting karena ia menjadi alat ukur keberhasilan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah. Ini menjadi sangat penting sebab sistem presidensial yang bertemu pada ide presiden terpilih seringkali cacat substansi dalam ruang dan waktu. Tentu saja masih banyak hal yang perlu kita sampaikan. Singkatnya, inilah kisah kita dalam berbangsa dan bernegara. Tetapi, fokus menjalankan keutamaan dalam memenuhi janji proklamasi demi keadilan, kemakmuran, dan kehormatan serta kemartabatan adalah yang paling utama. Konstitusi itu penting, tapi merealisasikan pesan dasarnya jauh lebih penting.